Halo teman-teman semua, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dan kelancaran rezekinya ya. Yang untuk pagi menjelang siang. Tapi di sini rupanya masih pagi. Kita baru jam 11 lebih 6. Ya, perjalanan kita pada pagi hari ini kita akan melewati beberapa stasiun. Yaitu pertama stasiun Bibirewa, di mana stasiun ini jaraknya posisinya dekat dengan asrama tempat saya tinggal. Kemudian nantinya kita akan lanjut transit di stasiun Mendelepskaya namanya, dan kemudian di stasiun Mendelepskaya ada translit ke Novolovskaya, kemudian ke Prospek Mira. Nah, di Prospek Mira terdapat satu masjid besar, masjid yang bernama Masjid Katedral Moskow, di mana nanti di sana seperti biasa banyak sekali orang-orang muslim berdatangan untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Untuk itu, kalau datangnya agak terlambat, biasanya dapatnya di sekitar jalan, di sekitar masjid. Tapi nanti kebanyakan sepertinya banyak para pendatang ya, maksudnya para muslim dari Asia Tengah, kebanyakan dari muslim dari Kirgistan, Kazakhstan, dan kemudian negara-negara muslim lainnya di wilayah Asia Tengah. Ya, terus ya ada beberapa fakta menarik. Mungkin sudah menjadi lumrah ya. Kita biasanya orang-orang Indonesia karena mungkin face-face kita Asia ya, jadi ketika disapa biasanya orang-orang Kirgis atau orang-orang Kazakhstan sering bertanya tetap sehat walafiat. Oke. Kita masuk dulu ke Moskovsky Metropolitan. Masuk ke Bibireba ya. Saat ini kita mau ke Prospek Mira. Kita tunggu dulu.
terlambat. Kita tunggu dulu metro. Ya, kali ini kita sudah berada di luar jalur stasiun Prospek Merah, tepatnya Metropolitan Imeni Lenina, Prospek Merah. Oke, kali ini kita akan masuk sini dulu. Masjidnya berada di sana, di belakang bangunan ini. Belakang mungkin ini apartemen, saya kurang tahu. Ikuti terus perjalanan kita pada siang ini. Terdapat makanan, makanan-makanan seperti plov, plov, mungkin ya plov, samsa itu seperti sate daging. Kemudian ada kebab dan lain-lain. Di sini ada gereja. Gereja yang berdampingan dengan masjid. Kita cepetan. Itu adalah masjid yang akan kita akan kunjungi untuk menunaikan sholat Jumat. Inilah rupa masjidnya. Kita baru selesai pemeriksaan. Ini polisinya yang sedang berpatroli. Ya, beginilah kondisi sholat Jumat pada hari ini. Kita berada di luar masjid, dan ini orang bersiap-siap untuk mengambil sajadah yang disediakan di atas. Там с правой стороны очень много мест, куда идите. У кого нет коврика, вот отсюда выйдите, там есть коврик, иншаллах. Зайдете коврик. Allah
Alhamdulillah, di Indonesia masih kita mempunyai banyak masjid. Inilah kondisi di Rusia habis menunaikan sholat Jumat berjamaah, orang segera pulang menuju tempat masing-masing. Beberapa polisi tetap menjaga kita, dan itu merupakan mobil-mobil polisi yang setia menunggu menjaga kita untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Beginilah situasi para jemaah yang sudah mulai ada keluar masjid dan segera pulang ke tempatnya. Banyak sekali polisi yang berjaga. Itu saja yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga hari Jumat ini tetap terus diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki dimanapun sahabat-sahabat dan teman-teman sekalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Das bidanya. Thank you. Terima kasih.